draws that to midfield group and then slips it to Ferdinand, who has room. Very direct, little ball through. Skor akhir Timnas Indonesia versus Yordania. Untuk skor bisa kalian lihat di judul ataupun thumbnail video ini. Presiden Indonesia, Joko Widodo dalam sebuah pernyataan resmi, mengucapkan selamat kepada Timnas Indonesia atas pencapaian luar biasa mereka dalam lolos ke babak 8 besar Piala Asia. Kemenangan penting ini diraih setelah mengalahkan Yordania dalam pertandingan terakhir penyisihan grup. Dalam ucapan selamatnya, Jokowi menyoroti semangat juang dan kerja keras yang ditunjukkan oleh para pemain, pelatih, dan staf pendukung Timnas Indonesia. Beliau juga menekankan betapa pentingnya prestasi ini bagi bangsa Indonesia dalam membanggakan negara di tingkat internasional. Prestasi Timnas Indonesia ini merupakan bukti nyata dari potensi dan talenta yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dalam dunia sepak bola internasional. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam mencapai hasil luar biasa ini, kata Jokowi. Prestasi ini juga diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda Indonesia untuk terus bersemangat dan bekerja keras dalam mencapai impian mereka, baik dalam olahraga maupun bidang lainnya. Dengan lolosnya Timnas Indonesia ke babak 8 besar, harapan dan dukungan rakyat Indonesia semakin besar untuk melihat mereka meraih prestasi yang lebih gemilang di Piala Asia ini. Selamat kepada Timnas Indonesia, semoga sukses selalu.